Ais kacang tu. Saya bekerja macam buruh kasar. Faktor utama sekali daripada ekonomi lah. Memang benda tu selalu bermain di fikiran saya lah. Dan bila kalau saya tak ambil peluang ni, kemungkinan saya akan menyesal. Saya Muhammad Kamal bin Mazin, berasal daripada Alostar, berumur 36 tahun, tekno usahawan IKM Alostar dan pengurus syarikat Perabot Gapura Damai. Cek pintu dia, tengok pintu okey tak okey. Kau nanti customer komplain ke apa. Mula-mula dia datang, kita punya temu duga. Dia membawa latar belakang bercirikan seorang budak kampung. Kalau melihat kereta dia, beliau akan bercakap dialek utara lah senang saya tahu. Haa, sempoi. Sempoi. Benda yang paling dia takut adalah nak buat design menggunakan komputer. Saya ingat lagi masa tu. Tapi dia tak give up. Dan dia rajin bertanya, yang paling penting sekali, dia hormat kepada semua pensyarah-pensyarah. Beliau adalah seorang yang mudah dibawa berbicara. Dan saya melihat elemen itu amat penting dan sesuai untuk membuka komunikasi pandang pertama di kalangan pelanggan-pelanggan beliau. Orang yang macam Kamal tu yang kita kena banyak masuk ke program kita kerana mereka dah ada skill. Kita nampak perubahan dia lain daripada yang lain. Ni. Okay. Dia nak macam ni. Dia bagi contoh macam ni lah. Okay. Dia kagum lah sebab umur dia pun dah 30 lebih lah selalunya. Orang kalau umur 30 lebih ni mesti tak mau belajar lah. Mesti nak lejar lah. Tapi saya tengok Kamal ni, dia sanggup korban masa dia habis untuk belajar dulu. Untuk ambil kursus usahawan dengan IKM. Ini adalah mesin aging. Mesin ini digunakan untuk kerja-kerja finishing semasa saya berada di Tekno Usahawan. Dan selepas tamat Tekno Usahawan pun, kami dibenarkan untuk menggunakan mesin ini. Kamal ni dia jenis orang yang mudah. Kalau kita ada sejob, kita kata, Kamal, tapi bajet tak banyak lah Kamal. Kata-kata dalam RM3,000. RM3,000 boleh aja kita jalan lah. So macam mana dia nak usahakan, janji benda tu siap lah kan. Memang dia tegah. Macam saya sendiri pun, kadang-kadang saya lambat hantar barang ke pergi ke customer call dia. Dia akan telefon saya, dia akan ligan saya gila-gila. Roti memang duduk depan ni. Roti memang duduk area ni. Hak tiga pintu ni memang duduk sini. Sekarang pintu tiga duduk kat sini. 2 tahun dia di sini, dia orang diberi latihan. Setiap hari dibimbing, bukan kata 2 minggu, setiap hari dibimbing. Macam mana kena buat, apa perlu buat, apa kita punya target. Satu tindakan yang sangat baguslah. Bagi saya tak ada lagi institusi lain yang buat macam ni lah. Dia boleh tidur dalam van, orang lain tak boleh tidur dalam van. Dia boleh makan, dia tu sebab kata, dia ni datangnya daripada seorang tukang kampung yang dia tak kisah tidur di mana-mana. Tapi bila dia masuk di IKM, kita suruh dia buat papan syarikat. Kita suruh penampilan dia. Jadi yang dulu tu dia tinggalkan dan di-matchingkan. Jadi dia memang seorang yang kuat semangatlah bagi saya. Saudara Muhammad Kamal bin Muhammad Zain, kamu kena buktikan bahawa kamu kata kamu nak jadi seorang jutawan. Jadi saya sentiasa mendoakan kerana saya tengok langkah Muhammad Kamal ni sekarang ni dah ada engagement. Engagement dengan orang Jepun. Dengan orang Jepun di Johor Bahru. Saya mendoakan agar bisnes beliau berkembang maju di masa akan datang dan juga mampu untuk menggaji lebih ramai orang untuk berbalik kepada manfaat masyarakat setempat, insyaAllah. Harapan saya kalau tengok macam law ni, kalau dia boleh masuk untuk buat kitchen kabinet umur-umur baru, lepas ni dia upgrade lagi lah dia punya ni kerja-kerja dia tu. Kita dilahirkan, Allah dah tetapkan beberapa perkara untuk kita. Yang pertama, Allah dah tuliskan apa rezeki kita. Tugas kita lah, kita kena mencari rezeki yang Allah turunkan kat bumi. Jadi itulah tujuan kita nak berniaga. Tapi kita kena yakin benda tu lah. Kalau kita yakin benda tu, insyaAllah kita akan rasa tenang. Okey bang, terima kasih bang.